nginep di hotel dekat stasiun Gubeng. Jaraknya itu kalau dari stasiun Gubeng Lama deket banget loh, kalian tinggal jalan kaki dan nyebrang di depan Hotel Sahid. Dan hotel ini di Traveloka dengan harga 490 ribuan dan tipe kamar eksekutif. Aku dapat kamar di lantai 15, bisa lihat pemandangan kota Surabaya di malam hari. Kamarnya juga cukup bersih, dilengkapi dengan TV, pemanas air, air mineral, brankas, dan hair dryer. Masya Allah, pemandangan kota Surabaya cantik banget ya kalau di malam hari. AC-nya juga dingin banget loh. Di sini juga aku tipe kamarnya yang tidak merokok atau no smoking. Sangat cocok untuk istirahat dan melihat pemandangan kota Surabaya. Oh iya, di hotel ini pun ada kolam renang loh di lantai 18. Ini dia kolam renangnya, dilengkapi dengan kursi-kursi untuk santai-santai. Masya Allah, ini pemandangan kota Surabaya di pagi hari. Oke, kita lanjut aja untuk sarapan pagi. Nah, ini aku sarapan pagi jam 8, ternyata lauknya belum direview, jadi masih pada kosong nih. Akhirnya kita makan. Rasanya standar, menunya kurang variatif sih ya, tapi cukuplah buat sarapan. Oke, ini dia nama hotelnya, The Lifestyle Hotel Surabaya.